Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat atas Nabi dan salim takzim penghormatan luntuan kepada seluruh alim ulama yang nadi Nanggro Aceh, dan terkhusus kepada gure-gure yang na di Dayah Babus Salam Al-Aziziyah Kecamatan Ginip, Kabupaten Birim. Yang pun tak, dan pegat videonya terkhusus kepada gure-gure dan keluarga almarhum Tunku Muhammad Yusuf Awahab, atau yang lebih kita nyaturi Ayah Sub Ginip ataupun Tusub. Videonya dan pegat dengan penuh keikhlasan, dengan segala kerendahan hati lun, hana paksaan dari pihak manapun. Sigalom lun pegat permohonan maaf ataupun klarifikasi atas video yang ka viral, yang kai sebarkan oleh orang yang hana senang ke lun. Nyulun tuan cerita bacutek perkara hai tentang videonya. Okay, maaf. Bak sabah malam lu pegat live streaming bak TikTok yang dinonton oleh lebih kurang 200 orang. Lu pegah tentang pemenangan Partai Aceh dan pemenangan pasangan gubernur Mualim Dikfat ataupun Haji Muzakir Manaf Fadlullah. Lu pegah katanya. Di komen leururung yang hana taturi yang mengatasnamakan Roy Tim Ses Bustami Tusuk. Di komen itu nak lung, dicaci lung dan dihina lung bermacam. Dan jikun ke Mualim. Bak sabah kalimat jikun. Mualim pun dah bantu. Urung hana pernah bantu ulama. Urung hana sayang ke ulama. Lung ceritalah bacut. Lung pegah antara hubungan Mualim dengan almarhum akrab dat. Lagi adik dengan abang. Lagi ayah dengan anu. Sahabat, gure. Laginya lung pegah. Nah pernah ke bantu awal-awal watai Mualim duk ke gubernur, ke wakil gubernur. Lebih daripada 40 miliar gebantu 5 tahun lu pegah ke daerah mandu. Ya. Nah, ya, hana jelas pertanggungjawaban masalah ejagapan. Hana jelas pertanggungjawaban 20 miliar. Mana lu pegah? Yang sabar tu, puta bantu Mualim. Mualim urus hana jelas urung lu mengkawin lu perumah. Lu mengkawin pun mendalih teman. Lu pegah lu. Yang penting nak menikah saya baik ke Medina. Murung lain, yang calon ron dukung nak mengkawin si. Lu melihat apa pun mendalih. Jadi karena ada penghinaan yang lebih awal le dari komentar-komentar pendukung belah di. Nyolun lun pegah haba tentang perkara calon gubernur pasangan Bustami Hamzah Tusuk, pasangan Mualim Dikfat. Lun pegah haba tentangnya. Hanal untuk puelung digiring untuk penghinaan terhadap ulama. Ikoh lah videonya. Ikoh leurung koh ibagi i-share mu minggu-minggu mu ibagi. Sehingga melinggailah ayah sub sabah roh. Allah yarham buluah kubu. Allah maufir lahu. Jadi nyo lula kema. Kon lun yang share. Kon lun yang posting. Kon lun yang kuviralkan. Hana lu posting lu tanya. Dah hana pernah ba akun TikTok. Lu nyo akun TikTok resmi. Hana pernah lu posting yang menghina ulama. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam lula kema ba Bandung. Keluarga santri yang nadi dayah Babu Salam Al-Aziziyah Kecamatan Ginip dan Bandung gure-gure. Lula kemah jika tersinggung hati drone, urung drone dengan video yang bagi legopnya. Tapi lillahi ta'ala, demi Allah, kan lung yang bagi. Kan lung yang posting. Tujuan lung masalah pilih gubernur antara A dan gubernur B. Pasangan gubernur kedua belah pihak. Kebetulan lung pendukung pasangan gubernur Mualim Dikfat. Sehingga tu lula kemah bak urung drone. Kan lung yang posting. Kelung yang puviralkan dan kelung yang share yang bagi-bagi Luba Bandung media sosial. Hana lu bagi, hana lu share. Irekam layu legop, ibagi legop. Sehingga digiring lung sebagai penghina ulama. Allahu Akbar. Lima tahun yang kau likut, nekalan geron bak media sosial. Ketika ana urung lain hina ulama, lung yang bela, lung yang klarifikasi. Jadi, malamnya, tiga tu lula kemah. Lula kemah bak Bandung urung drone. Long harap benepum ah pada keluarga almarhum ayah sok, aneng ayah sok dan mandum yang na santri ataupun gure-gure yang na didayah Al-Aziziyah
Ginip. Terima kasih. Nyo permintaan maaf lun kepada Undron supaya mangat hati ni, supaya ne terima, supaya ne pumaah. Lu lanjut pegah abah bacut tu. Baru ketika lun posisi di Takengon, lun jak dengan rombongan mualim, lun wopoh dua Banda Aceh. Bengoh ji, tulak jaga tengah bacut lun. Luho roka kejadian, liuh luho. Terus sabah kelompok orang yang dipegah roi dari dayah Ayah Sob. Naik pegah roi dari dayah lain-lain. Mandu Macih na dipegah menjampu-jampu. Jadi bermacam dipegah yang dipimpin oleh bernama Zakaria. Zakaria Hanafiah. Ha, berjumlah sekitar 20 lebih orang. Jak rumah lung. Jak persekusi keluarga lung. Jak persekusi anak lung sehingga orangnya kat Roma. Anak lung yang nabak dayah. Kailah kewo hai tijit. Ledang dayah. Karena videonya dipupiral. Video pun dipupiral. Video ada dipersekusi keluarga lung. Di-share, dipupiral oleh kelompok Zakaria Hanafiahnya. Nyo perkaranya lung lanjutkan sampai teruk bak pihak berwajib. Semoga na keadilan bagi keluarga lung dan lung. Yang perkara lung dengan almarhum bunuh kalau lul kemah dari awal. Lung harap benepumah. Tapi perkara persekusi keluarga lungnya hana lung terimong apabila hana lung na sabah titik temu ataupun proses hukum supaya kelompok Zakaria Hanafiah yang benar tanggungjawab. Terima kasih. Eh no kematang lu sampo ba urun mandum para penonton Lula KMA apabila na tersinggung hati ro nasi gatu yang berkaitan dengan kata-kata lung dalam live streaming yang direkam oleh kelompok-kelompoknya untuk ipu viral yang tujuan adalah untuk petalu mualim, untuk pekabeh mualim. Kebetulan lung tim mualim, ya wajar lung klarifikasi, wajar lung bela. Hana terjual lung hina ulama. Lung pegah haba urunyan masalah pasangan gubernur antara Tusub dan Bustami Hamzah. Antara mualim dan Dekfat. Lung pegah haba tentang pilih gubernur. Kan tentang ulama. Terima kasih. Eno kementang lebih dan kurun lulah kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.